Kerol, gimana nih teman-teman? Kamera baru, channel baru. Nah, di hari ini ya seperti biasa di channel baru ini aku akan mukbang lagi ya, mukbang. Kenapa ya kira-kira nih? Aku ada ide nih. Apa? Makanannya. Ntar ngapain kamu di sini? Karena aku mau ngasih tahu makanan yang enak. Oh, makanan enak. Makanan enak. Oke, apa? Ayam goreng. Enak. Itu enak ayam goreng tuh. Enak ya? Banget. Ngapain aku di sini? Iya, ini kan channelku. Hai guys, kembali lagi bersama aku ya di Kim Yogi. Kali ini aku bakalan nantang nih ya si Wibi ya. Nggak mau? Jangan, harus mau dong. Oke, okay. Ngapa lagi nih? Kita akan men-challenge Wibi ya sesuai judul dan deskripsi. Deskripsi. Kali ini aku menantang kamu, Wib. Kita okay. Kali ini akan men-challenge kamu yaitu makan makanan yang pedas. Udah lagi. Matiin ya. kita makan yang pedas nih, Wib ya. Tapi kalau setahu aku nih kamu tuh pinter, Wib. Oh, jelas. Ya, pinter. Pinter. Parah sih kayak juara kelas gitu kan. Parah sih ini, dia juara satu kelas ya, teman-teman ya. Oh, betul. Jadi kalau kalian lihat raportnya tuh merah. Ah, iya kan merah sama tuh. Ini parah dia, itu pinter merah. Ya jadi ya. Jadi aku bakal tes ya. Tes. Ah, siapa? Psikologi. Tes psikologi dan ini ya, fisika. Hah? Tes fisik maksudnya. Oh, tes fisik. Tes fisik okay. Ya, tes fisik dan tes psikologi, ya. Tes rabies, tes bukan binatang aku. Jadi aku bakal tes kamu ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang umum. Umum, oke, okay, ya, gampang jadi, lah. Jadi ya, kita cerdas cermat lah ya. Nah, oke, okay. Ya. Gampang bos. Jadi biar tahu siapakah pintar darah kita berdua. Oh, oke. Okay? Okay. Oh, berarti aku juga ngasih ke kamu dia. Iya dong. Oh. Pertanyaan aku ya. Easy. Karena saya nggak tahu apa-apa. Saya yakin saya kalah dengan ini. Iya, kita tadi nggak ada briefingan tentang soal-soal tuh nggak ada. Nggak ada ya? Kita menyimpan rahasia sendiri-sendiri ya. Jadi kita nggak tahu, aku nggak tahu pertanyaan Wibi dan Wibi nggak tahu juga pertanyaan aku ya. Iya, betul. Oke? Okay? Tapi kalau cuma ngasih pertanyaan-pertanyaan kan kurang mantap ya? Nggak, udah mantap kok. Jangan dong, nanti kita ujian malah kalau jangan ya. Jadi aku nggak enak nih. Saya bakal challenge Anda ya untuk memakan nih ya ayam ricis. Jadi kalau yang kalah nanti... Nih, set level tua. Berapa, Gi? Level 5, bos. Astaga. Itu level 5, bos, ya. Nih, jadi nggak cuma satu ya. Aku beli dua. Jadi aku beli banyak di sini, ya. Waduh. Tuh. Wah, Gi. Nih, kayaknya kalau kamu ke rumahku lagi nggak akan aku kasih, Gi. Jangan dong. Jangan dong. Tapi, nggak cuma ini aja. Ini dia yang aku suka dari Yogi itu. Aneh, pedes-pedes dia. Ya, sudah. Siapin ya. Bon cabe level 30 ya, teman-teman ya, tuh. Gokil. Ada-ada aja nih orang. Kita sekarang campurkan ya. Udah. Wah, langsung dong. Langsung. Jadi yang nggak bisa jawab langsung makan ya. Ini bon cabe. Parah sih. Nah, udah. Aduh. Udah, cukup. Udah. Lo save video. Jangan. Belum lah. Belum sih pertanyaan. Iya. Tapi apa? Ini enggak seru ya. Ini udah seru kalau kurang ini nih. Ini udah seru, Gi. Kamu tambah apa lagi? Aku dengar kamu juga suka pedas gitu ya. Suka. Siapa? Siapa bilang? Siuru ke sini orangnya yang bilang gitu. Nih aku punya saus samyang ya. Ini yang terpedas nih, teman-teman ya. Oke, sekarang saya akan tuangin ya. Wow, anjir. Wow. Ini by the way pertama kalinya aku nyobain samyang yang ini. Oh gitu ya? Iya, sama bon cabe. Aduh, bon cabe level 30 lagi. Mantap ya, sudah lengkap semua ya. Oke, kita langsung saja ya. Kita langsung challenge saya. Jadi siapa dulu? Kamu apa aku duluan? Ngasih pertanyaan. Oke, aku. Ya. Aduh. Saya kasih pertanyaan Anda ya. Ini susah nih pertanyaan ini ya. Apa? Kasih tahu. Nih ya. Kasih tahu nih. Ini seputar ya nggak jauh-jauh, cuman ilmu pengetahuan di Indonesia aja. Oke? Oke. Pertanyaan pertama, rumah adat Tongkanan berasal dari provinsi apa? Tongkanan. Baru pernah dengar. Wah, parah. Itu, Sulawesi tuh, Wib. Hah? Aku kasih clue tuh, Sulawesi. Sulawesi Utara. Kunci? Kunci. Kunci, oke. Okay. Nah, ini teman-teman. Betul. Jadi, kalau salah, makan. Kalau benar, yang ngasih pertanyaan yang makan. Oh gitu, oke. Jadi misalnya nih, aku ngasih pertanyaan nih, kamu benar nih. Jadi aku yang makan. Tapi kalau misalnya aku ngasih pertanyaan, kamu salah, kamu yang makan. Oke. Okay. Oke? Okay? Oke. Okay. Sekarang tadi jawabannya adalah? Sulawesi Utara. Sekarang yang benar adalah jawabannya adalah?
Sulawesi Selatan. Baru pertanyaan pertama. Sulawesi Selatan, silakan. Aduh, Yogi, Yogi, sumpah, Yogi, kamu ke rumah aku kata kasih lagi, tak blacklist kamu dari sini. Bentar, ini makannya satu gigit. Iya, habisin satu gigit. Hah? Habisin? Iya lah, habisin lah. Iya. Iya. Oh, oh. Anjing pedas banget. Belum tak sentuh. Siapa yang suka? Gimana? Pedas lah, goblok. Siapa yang setuju ya kita nyiksa-nyiksa orang ya? Komen di bawah. Parah nih, Yogi. Jadi, Lucky, Kelvin udah tersiksa ya dengan challenge saya ya. Sekarang giliran Anda ya. Udah. Udah habis? Udah. Mantap. Sekarang giliran Anda ya. Lu, wah brengsek Yogi ini. Wah, Gi. Ini berapa kali aku makan level 5? Nih. Oke. Okay. Udah siap? Udah siap. Kenapa bebek kakinya 2? Ayo. Wah, kenapa? Kenapa bebek kakinya 2? Biar bisa berenang. Yakin? Yakin. Kunci? Kunci. Oke. Okay. Enot, salah. Jawabannya karena dia tuh unggas. Jadi kebanyakan unggas atau burung tuh kakinya 2, Gi. Oi. Masih pertanyaan tuh harusnya out of the box. Aku nggak kayak. Oke, aku makan satu ya, ya. Mangan dulur. Wah, cepet banget lu. Wah, parah. Kira kamu kesini mau bawa? Hah? Tisu. Susu. Tisu. Oh, tisu. Wah, kira kamu kesini mau bawa yang enak itu loh. Ini enak, Pak. Ini enak. Ini enak buat kamu. Kemarin aku di challenge soalnya sama Kelpan. Terus kenapa jadi aku? Ya, biar berempet. Ayo, Gi. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Tanggal dan bulan berapa Koperasi Indonesia didirikan? Duh, pertanyaan sejarah semua lagi, Gi. Gi. Anda kan pintar. Iya, nggak sejarah juga. Oke, Gi. Ini aja ya. Tanggalnya aja deh. Tanggalnya aja. Tanggalnya aja ya. Tanggal 17. Nggak. Kan. Soalnya kalau 17 kan merdeka. Di sekitaran segitu, oke. Okay. 32. Enggak ada tanggal 32, Bos. Bentok 30, 31. Aduh. Ini udah pedes, suruh berpikir lagi sama Yogi nih. Aduh, ini seru sekali, teman-teman ya. Jadi kalau kalian suka video ini ya, like dulu tuh, teman-teman ya. Dislike aja. Like, jangan dong. Like ya. Ayo, Bos. 12. Bener nih. Kunci ya? Kunci. Dan jawabannya adalah bener. Wah, beneran? Iya. Coba-coba. 12 Juli. Kok bisa? Kok dia tahu? Padahal ngawur, guys. Aku sekarang ya, yang makan ya. Jadi, Gi, sebenarnya aku tuh ada rahasia. Hoki juga. Berarti beneran dari hoki. Oke, aku. Sekarang aku yang makan ya. Yes. Oke, udah siap? Sudah. Kenapa? Aduh, kenapa ya? Naruto punya kumis kucing. Naruto punya kumis kucing karena apa? Pada saat dia lahir, dia sudah dimasuki oleh Kurama. Kok dia tahu? Saya fans Naruto ya. Aduh, ternyata dia tahu. Saya kira dia nggak tahu. Apa rasanya? Bergetar mulut gua, bergetar. Kok otakku yang bergetar? Dah, yuk. Dah, pertanyaannya. Ini tanya. Ibu kota ya nih, nama ibu kota dari Gorontalo apa? Karena Gorontalo itu ibu kotanya. Gorontalo. Pertanda menjebak dia tahu. Dan jawabannya lah, bener Gorontalo. Bener. Ini saya makan lagi nih. Ya, biasanya kalau kamu makan-makan gini, setelah selesai syuting tuh mules atau subuh-subuh kamar mandi? Udah pasti. Itu udah pasti. Mengganggu jam tidur namanya gitu. Ini cukup pedas untuk orang yang gak suka pedas parah gitu. Iyalah. Tolong. Lanjut. Berapa followernya si Skako saat video ini di syuting? Ini mendekati apa harus sama? Misalkan 5,5 gitu. Ya, selisih mendekatinya. Namanya 100.000. Oke, langsung ya. Ya. 7,5. Jawabannya salah. Ini kita buka 7M. Wah, 7 doang ya. Saya makan ya. Tap. Pedes. Pedes apa?
Oke, siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Wah nih, kalau aku salah parah nih. Parah. W.R. Supratman. Dan jawabannya benar. Betul kan? Benar, parah. Pertanyaan terakhir dari aku ya. Ya, ini sangat-sangat gampang, Ge. Kenapa ikan bernafas di air? Kenapa dia nggak di luar? Atau mungkin dia di Mars gitu, dia... Out of the box. Ya. Jawabannya juga harus out of the box, ya. Karena dia memiliki insang. Jawabannya sih sebenarnya bisa. Bisa dijadikan jawaban. Okay. Cuma bukan itu jawabannya. Bukan itu jawabannya? Bukan itu. Parah sih. Mau tahu jawabannya? Apa? Ya karena dia hidup di air lah. Soalnya kalau dia kamu taruh di luar gini, ya teman mati. Tapi kan kenapa dia bernafas di air? Bukan dia pakai apa bernafas. Dia terus jadinya yang makan. Gimana? Wah, parah. Sampai sini aja, teman. Sampai sini aja ya. Ya, boleh. Sampai sini aja. Oke lah. Teman-teman, aku sampai sini aja videonya, teman-teman, ya. Betul. Jangan lupa subscribe ya channelnya. Betul. Wibi, di bawah. Subscribe, like, komen ya. Betul. Dan juga punya Yogi. Ya, jangan lupa juga sama saya. Di like video ini. Betul. Komen, saya harus nge-challenge apa lagi ya teman-teman di bawah ya. Challenge saja. Challenge ya. Komen sebanyak-banyak ya. Oke. Okay. See you in the next video. Bye. Saya tunggu ya. Oke, Beb. Let's go.